saya M. Nasir Kuci, Desa Senembuk Buluh. Di dalam mengambil di dalam peraturan kita mengambil kebijakan apa bisa disanksi pidana. Itu saja Pak yang saya tanyakan tentang dana desa atau lainnya Pak, masalah di desa itu setiap aturan kan mempunyai kebijakan yang bisa kita ambil. Misalnya anggaran dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai stunting itu yang dianjurkan oleh pemerintah, sedangkan itu dana tetap yang kita buat pengadakan tentang hal-hal yang demikian. Misalnya kita beli susu atau gula dan lain-lain untuk memberi gizi ibu hamil atau anak-anak, kan itu sebuah kebijakan. Nah, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang korupsi itu ada dua unsurnya, unsur melawan hukum, unsur kerugian negara. Pengambil kebijaksanaan itu sifatnya administratif, kalau sangat tidak kerugian negara. Tapi biasanya kalau sudah melawan hukum itu kebijaksanaan itu ada kerugian negara biasanya. Nah itu pidana korupsi. Kalau dialihkan, Bapak laporkan kepada pembina Bapak di desa, berkoordinasi Pak. Misalnya Bapak mau mengalihkan anggaran ini bagaimana? Yang jelas, selama tidak ada kerugian negara Pak, nggak ada kerugian negara, itu tidak akan bisa dipidana. Karena unsur korupsi itu Pak, ada kerugian negara. Izinkanlah kami ingin bertanya sedikit tentang persoalan desa, umumnya yang pertama sekali di bidang pemerintahan Pak. Di bidang pemerintahan desa, yang pertama sekali ada pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. Dan sedangkan sekarang ada namanya BLT ekstrim Pak. Yang menjadi pertanyaan kami, di saat hari ini pemerintah memberikan satu aturan yang ekstrim, kemungkinan gojolak di masyarakat yang akan datang. Sebelum kami menetapkan BLT itu, pasti ada gojolak Pak. Di tahun sebelumnya kita BLT itu kita tentukan semua Pak. Sedangkan tahun ini kami harus mengambil tindakan yang bahwa ekstrim. Kalau dikatakan di ekstrim di peraturannya, yang pertama masih tidur di bawah jembatan Pak. Yang kedua, masalah ekstrim itu tentang warga kita yang tidak pendapatannya yang tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya hanya dapat 5.000 dan sebagainya. Kemudian di saat gejolak besok, yang kami harapkan kepada Bapak Kapolsek, mungkin ini akan terjadi Pak, untuk kami tentukan untuk orang yang akan kita tetapkan di Dunung ini pasti akan terjadi gejolak yang akan menjadi suatu persoalan di kami kepala desa. Walaupun Muspika sudah turun ke desa-desa, tapi ada orang-orang tertentu yang ingin merusak peraturan ataupun bagaimana. Ini ada satu masukan juga, ini satu pertanyaan untuk menjaga keamanan juga Pak. Kemudian kami juga memohon di Bapak Kapolres sebagai APH untuk bimbingan kepada kami Bapak Kuci. Selama ini kami masalah tentang hukum banyak, ada juga Bapak Kuci kami yang sudah masuk penjara Pak. Jadi mohon bimbingan dari arahan supaya kami ini sebagai pengguna anggaran, biar kayak Bapak Kuci Senembuh Buluh sudah ditanyakan, biar kami terarah, biar kami mendapatkan satu bimbingan yang lebih baik ke arah kedepannya, supaya kami jangan terlibat di bidang hukum, jangan sampai dengan gara-gara uang desa ini kami harus duduk di penjara. Mungkin ini salah satunya yang ingin kami tanyakan juga kepada Bapak Kapolres, karena ini menyangkut dengan 25 desa di Dunang. Ada Bapak Tuhapet, ada Bapak Sekdes yang hadir kemari, kemudian ada juga dari tokoh masyarakat, supaya kami juga sebagai ketua forum kecamatan di Dunang, agar bisa kami sama-sama bisa kami sampaikan kepada tokoh-tokoh kami yang ada di desa kami. Demikian Bapak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak berkoordinasi dengan camat dan dinas ini. Sebenarnya penerima BLT ini atas usulan Bapak, Kepala Desa. Kalau mau rubah, dirubah, diusulkan dirubah. Jadi misalnya ada yang orang miskin ini sudah kaya, Bapak usulkan untuk diganti kepada yang miskin, sehingga penerima bukan orang kaya. Jadi semua nama yang ada sekarang, yang ada sekarang nama-nama itu atas usulan dan desa, desa, kecamatan, ke kabupaten, kabupaten, provinsi, provinsi baru kementerian. Jadi Kementerian Sosial itu hanya melihat pengajuan dari desa, kabupaten, provinsi, baru dilihat namanya, Pak. Jadi mereka juga tidak ngarang-ngarang. Jadi kalau ada nama yang bisa memang miskin, usul dari Bapak. Kalau kita bagi-bagi orang lain, nanti kadang-kadang orang kaya pun kadang-kadang punya ego, Pak, ini uang saya, katanya. Nah, tapi Bapak diberikan kewenangan untuk menghentikan itu, mengusulkan. Ini tidak layak. Jadi Bapak silakan usulkan bahwa tidak layak, mana layak, supaya nanti tidak masalah. Yang miskin nggak dapat, yang kaya dapat. Jadi ujungnya nih, Pak, ujungnya ini adalah di Bapak. Nah, jadi saran saya, Bapak usulkan yang tidak berhak dihentikan, yang berhak diusulkan. Jadi kalau seandainya tidak terima, Pak, berarti ada Bapak nih yang salah nih. Kemudian untuk arahan hukum, Pak, insya Allah kapan Bapak ada waktu, kita ada waktu diatur. Kapan Bapak mau, saya akan memberikan arah hukum. Apa yang Bapak tanyakan, Bapak tanyakan. Apa yang mengenai hukum, akan saya jawab. Silakan, saya akan terbuka dan akan saya, kapan Bapak mau, perangkat-perangkat desa yang mau untuk melakukan arahan hukum, saya akan arahkan. Apa yang mau materinya Bapak inginkan, akan saya jawab. Nah, kemudian Pak, satu lagi yang biasa terjadi di Aceh ini, ada KDRT dan lain-lain, ada penganiayaan dan lain-lain, ada pencurian keringan dan lain-lain. Itu Bapak bisa selesaikan, ada 18 ya, Pak, ya, bisa selesaikan di desa. Tapi kalau orang itu mau melapor ke polisi, jangan dilarang, biarkan mereka melapor. Tapi pada saat sudah melapor di tempat saya, itu bisa saya hentikan, Pak, kalau sudah damai di desa dan lain-lain. Jadi jangan khawatir, Pak, dan tidak dipungut biaya. Kalau bisa diselesaikan di desa, diselesaikan di desa. Tapi kalau yang korban tadi tidak mau, dia melapor ke polisi, disilakan aja lapor ke polisi, nanti Bapak di desa berusaha bujuk untuk didamaikan. Nah, pada saat sudah kita nanti di sana, kita damaikan, kita panggil wapet, Pak Keci, kemudian yang korban, pelapor. Nah, kita hentikan di situ, Pak. Gak ada masalah. Gak seperti zaman dulu lagi. Namanya itu restoratif justice, program Pak Kapolri. Jadi penghentian penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu sekalian, kalau ada masalah, kalau memang di kampung tidak mau dilaporkan kepada kepolisian, nggak ada masalah. Di kemudian hari nanti kita hentikan, namanya restoratif justice. Karena kadang-kadang kalau pas kejadian itu kepala masih panas, jadi nggak mau damai. Tapi kalau misalnya penganiayaan, Pak, kalau nggak dilaporkan segera, nanti lebamnya hilang. Nanti kalau dia ngotot untuk diteruskan ke pengadilan, nanti kalau dilapor ke polisi, polisi kalah bakar, Pak. Pusing nanti, menetap menerang masalahnya. Nah, kalau tidak mau, silakan lapor kepada polisi, Pak, dibawa ke kantor polisi. Nanti di tengah jalan bisa kita selesaikan kalau sudah damai. Dan itu tidak dipungut biaya. Dan akan menghentikan perkara tersebut sesuai dengan aturan dan tidak akan dipermasalahkan kemudian hari. Itu, Pak, ya, namanya restoratif justice. Itu programnya Pak Kapolri. Penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kegiatan hari ini adalah Jumat Curhat, seperti biasa programnya Pak Kapolri dan Pak Kapolda, di mana
di dalam Jumat Curhat ini harapannya adalah kita bisa menampung aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat, baik itu maupun permasalahan hukum maupun permasalahan lain. Intinya adalah Jumat Curhat ini bagaimana masyarakat bisa terayomi, terlayani dengan baik. Kemudian apabila ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan, kita selesaikan hari ini. Kalau memang penyelesaian masalah tersebut harus melibatkan instansi lain, akan kita sampaikan kepada instansi lain supaya ditindaklanjuti dan kita kawal sehingga masyarakat menjadi lebih tenang dan lebih merasa bahwa kita ini, mereka ini memiliki polisi. Dan harapan ke depan adalah bukan kita dekat, hanya dekat kepada masyarakat, tapi kita bersaudara dengan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Kapolres Aceh Timur yang telah berkunjung ke Kecamatan Indi Tunong dengan cukup banyak yang dapat Bapak berikan tentang ilmu-ilmu ataupun pengalaman persoalan-persoalan yang di desa, di kecamatan, persoalan hukum dan sebagainya. Semoga kedepannya kami para agensi, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, sehingga dapat bersinergi, bekerja sama untuk membangun Aceh Timur dengan baik dan bagus. Kedepannya kami harap sekali lagi kepada Bapak Kapolres Aceh Timur yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami selaku masyarakat Indi Tunong sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Kapolres, karena kegiatan ini mungkin lain daripada yang lain, karena ini kelihatannya Bapak Kapolres memang mau berbaur dengan masyarakat, sehingga kami sangat terbantu baik dalam hal urusan pemerintahan desa ataupun dalam hal yang lainnya. Ada baiknya pertemuan ini jangan cuma sekali diadakan, mungkin barang setahun sekali ataupun minimal adalah program, walaupun kadang-kadang mungkin Bapak Kapolres yang sudah berganti, kami rasa kerja ini harus dilanjutkan karena ini sangat bermanfaat. Kami merasa berbaur dengan orang-orang pemerintahan yang dulunya memang kami merasakan itu suatu yang alergi, tapi ini kami merasa sangat bahagia, kami merasa terayomi. Moga-moga Allah merahmati kita semuanya. Itulah yang dapat kami sampaikan, Pak. Terima kasih atas kunjungannya. Kami ucapkan wallahu muwaffiq ila sabil tariq. Semoga Allah memberi kesanggupan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu aja, Pak.